Weh, makan, makan, makan. Eh, makan, makan. Nah, ini ya, saya spill ya untuk getarannya. Untuk getarannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ajib Strike, channel yang selalu membagikan video-video tentang keseruan hobi mancing. Oke, teman-teman, ini sebelum berangkat mancing, ini saya akan share tentang pelampung unyu-unyu ya, ala Ajib Strike. Karena banyak dari teman-teman ya yang nanya pelampungnya seperti apa, terus kemudian apa ini namanya? Kegunaannya seperti apa? Terus ketika dimakan ikan seperti apa ya? Jadi untuk pelampung unyu-unyu ini seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk pelampung unyu-unyu ini, nah ini dia pelampung kecil ya, pelampung kecil mungkin kayak ini ya, untuk ukurannya kayak gabus ini ya, gabusnya rokok ya, gabus rokok ya, puntung rokok itu yang kecil ya. Nah, kayak gini ya, kecil kali. Kemudian ini dikasih lubang sesuai dengan ukuran TG, sesuai dengan ukuran ujung TG ya. Nah, kemudian di sini sudah ada ujung TG ini ya. Ujung TG. Untuk caranya gampang teman-teman. Caranya tinggal masukkan saja begini. Ini lubangnya ya. Lubangnya, terus kemudian masukkan tali kevlarnya ke lubang ini. Nah, masukkan begini. Ya, nah ini udah masuk. Setelah masuk tinggal tarik aja begini. Nah, ini masukkan terus sampai ke ujung TG-nya. Ini masuk, nah ini udah. Ya, nah seperti ini. Jadi terus ke ujung TG ini udah ujung TG ini. Nah, masuk begini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak merusak ujung TG. Enggak merusak ujung TG dan gampang bisa buka tutup ya. Kok buka tutup, bisa buka pasang. Nah, jadi kalau mau buka tinggal begini aja. Misalnya mau cuci TG, tinggal buka aja. Buka terus kemudian nanti dibuka aja terus dipasang lagi ya. Dipasang lagi seperti ini. Kenapa harus pakai pelampung itu, Bang? Ada yang komentar juga, nggak usah pakai pelampung kenapa? Ini ya, saya coba di sini ya untuk getarannya. Nah, pakai pelampung ini dia lebih jelas untuk getarannya, lebih jelas daripada nggak pakai pelampung. Kenapa nggak pakai pelampung gantung aja di senar? Sensasinya ya, sensasinya nggak dapat. Kalau pakai pelampung itu nggak dapat sensasinya. Nanti ketika strike babon nggak ada bunyi senarnya ya. Sebesar apapun ikannya nggak akan bunyi ya, nggak akan bunyi. Jarang yang mau bunyi ya kalau pakai pelampung karena sudah tertahan oleh pelampungnya. Nah, ini ya, saya spill ya untuk getarannya. Untuk getarannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau pakai pelampung unyu-unyu seperti ini getarannya ya. Coba saya spill dulu ya. Nah, kalau pakai pelampung unyu-unyu teman-teman, seperti ini getarannya ya. Coba diperhatikan. Perhatikan ya. Belum ya teman-teman ya. Getarannya seperti mesin jahit. Nah, begitu. Mana ini? Bentar ya.
Nah, getarannya seperti ini, teman-teman. Ya. Terus kemudian, kalau nggak pakai pelampung karena jauh ya, jadi getarannya seperti ini. Bentar ya. Nah, dia getarnya seperti ini. Ya, nah, getarnya naik naik turun ya teman-teman ya. Nah, begitu ya. Getarannya naik turun begitu. Nah, oke, untuk sensasinya kita langsung ke spot ini ya. Nah, jadi kita pasang dulu nanti ya. Tapi ini masukkan dulu ke dalam TG ya. Masukkan dulu ke dalam TG-nya, terus kemudian pasangnya. Tunggu ya. Saya pasang ke dalam TG ya. Nah, teman-teman ini ya. Ini udah saya pasang ke dalam TG ya, ujung TG-nya. Ujung TG-nya udah saya pasang, terus kemudian langsung masukkan begini. Langsung masukkan aja. Bismillah. Mana ini? Nah, masukkan ya begini. Oke. Nah, dah ya. Nah, jadi gampang ini. Udah masuk ini ya. Tinggal nanti langsung aja. Nah, kelebihannya lagi gimana? Apa kelebihannya lagi? Dia kalau gonta-ganti senar pun enak, nggak usah rakit-rakit lagi ya, masukkan pelampung ini itu ya. Pokoknya lebih mudah daripada pelampung biasa. Oke, langsung kita gaskan ke spot ya, teman-teman. Ajib strike, mantap. Yuk kita ke spot ya, teman-teman. Kita berangkat. Oke teman-teman, kita langsung menuju spot ya. Kita tes pelampung unyu-unyu ya. Aduh, ini kita melewati ilalang-ilalang. Nah, sini ya teman-teman, kita tes di sini ya. Pelampung unyu-unyu, gimana nanti kalau dapat babon ya. Tapi mudah-mudahan ada babonnya ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Oke ya teman-teman, kita langsung gas ini ya. Seperti biasa, langsung kita kasih nasi tabur ini ya teman-teman. Bismillah, bismillah. Tapi ini jangan khawatir, sudah dijampe dari rumah. Oke teman-teman, kita tunggu ya. Kita tunggu dulu. Oke teman-teman, ini masih belum ada makan ya. Oh ya teman-teman, untuk ukurannya seperti biasa, satu atau dua jengkal dari dasar. Ini kayak ada makan teman-teman. Kayaknya kan belang, nggak bagus makannya. Nah. Oh, positif ini kan belang. Ah, oke. Oh, itu bagus. Thank you.
Oke teman-teman nih. Hoho, masuk dua. Jos, jos, jos. Yuk kita lanjut. Ajib strike. Mantap. Itu yang satunya dimakan juga teman-teman. Waduh, harus cepet. Ayo. Wah, susah juga ini teman-teman bukanya ini. Waduh, langsung masukkan tas ini teman-teman. Harus cepet itu, aduh, keburu habis umpannya nanti itu. Aduh. Aduh, teman-teman. Keburu lari dia. Enak kali tadi makannya. Aduh, mudah-mudahan makan lagi. Oke, teman-teman. Tadi udah nggak makan lagi ya. Jadi kita geser. Oke, kita ngopi dulu, teman-teman. Biar nggak gagal fokus. Kalau katanya istri, biar nggak ngantuk. Biasa teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Weh, makan. Makan. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini mancing kita kali ini ya. Sudah waktunya pulang ini. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Sayang ya. Terakhir putus. Tapi udah dapat ya sensasinya ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau mancing pakai pelampung unyu-unyu ini dia kayak gitu. Kalau dapat babon, nah, senar bunyi terus kemudian bunyinya itu lebih renyah teman-teman. Lebih renyah. Enak. Huh? Nah, gitu teman-teman. Ya. Oke, alhamdulillah semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.